yang pulang dari sekolah. Namun, di pertengahan jalan, Dodol dihadang oleh Indra dan teman-temannya. Teman sepuluh yang bernama Dodol sudah pulang dari sekolah. Namun, di tengah jalan, Dodol dihadang oleh Indra dan teman-temannya. Karena tidak memberikan uang, Dodol akhirnya dipukul oleh Indra hingga babak belur. Asalnya kebetulan juga pulang sekolah mendapati Dodol babak belur di tengah jalan. Asep pun menghampiri dan menolongnya. Asep membawa Dodol ke tongkrongan mereka untuk meminta bantuan. Saiful dan teman-temannya karena merasa terima temannya dibukul, Saiful mengajak temannya untuk mendatangi Indra. Karena merasa tak terima temannya dipukul, Saiful mengajak temannya untuk mendatangi Indra. Banyak korban berjatuhan. Perbuatan yang sia-sia dan tak berguna ini sangat dilarang, baik dalam agama maupun negara. Saiful pulang dalam keadaan merasakan dan terluka. Pak Edi sebagai bapak Saiful memanggil dan menegur Saiful.
lagi timbul, bapak mah lihat kasih kamu lagi sakit lagi. Kalau ada yang lebih kamu masih ada. Perilaku Saiful. Namun Saiful tidak memaksakan diri untuk meninggalkan bapaknya begitu saja. Saiful pun pergi ke tongkrongan teman-temannya untuk melepaskan rasa bosan. Saiful pun pergi ke tongkrongan teman sebaya untuk melepaskan rasa bosan. Di tengah-tengah mereka sedang bercerita dan tertawa, tiba-tiba Iwan datang dengan raut wajah yang sedih. Saiful turut prihatin atas kejadian yang menimpa Iwan. Tiba-tiba Saiful mengingat akan Pak Edi yang selalu dilawannya. Kemudian Saiful memutuskan untuk segera pulang dan meminta maaf kepada Pak Edi. Keesokan harinya, Saiful tiba di rumah, namun sedih dan banyak orang. Saiful tiba di rumah, namun Saiful bingung mengapa di depan rumahnya ada bendera kuning dan banyak orang. Karena masih tak percaya, Saiful pun masuk ke dalam rumah untuk meyakinkan bahwa Pak Edi belum meninggal. Saiful tak percaya akan omongan orang dan memutuskan untuk masuk ke dalam rumah.
Rumah ini kan ada abang. Abang bukan harga. Bapak dari kolam dari abang. Kecelakaan abang. Bapak meninggal abang. Rumah ini kan ada abang. Saya sangat menyesal karena dulu ada beberapa yang terakhir. Saya kehilangan dua orang tua kalian selagi masih ada. Janganlah durhaka kepada mereka karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua.